Jack GSL, QSL, terima kasih. The Nine Whiskey to Romeo Papa Whiskey. Di samping teman-teman dan rekan-rekan yang mendengar, dari saya Nine Mike to Victor Bravo Charlie Aikroh Melaka. Sebelum tu kita ke appointment tadi, Yankee Charlie Six Juliet Whiskey Kilo. Bagaimana diterima? Salam ketek kenal. Di sini Pak Mansur S, penyanyi dandut di Indonesia dulu populernya. Ini keponokannya gitu. Modelasinya Om cantik. Ah, mantap, saya diterima di Malaka. Hingga di 20 dB macam bu sampai di sini saya dengar. Bagaimana diterima dianya di sana, Yankee Charlie Six Juliet Whiskey Kilo. Dari saya Nine Mike to Victor Bravo Charlie. Antena baru Om over. Nine Mike to Victor Bravo Charlie di Malaka ya. Lo baru 59 20 di juga ini. Ini kor semua ini dari Malaysia ini. Lo baru pun kuat dari kejaran. Victor di Mansur. Cukup bagus. Audio maupun travel sudah seimbang gitu. Dan Victor jadi. Ya 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 Om, terima kasih. Yankee Charlie Six Juliet Whiskey Kilo. Dari saya Nine Mike to Victor Bravo Charlie. Ya, baru tadi sore, petang tadi kita naik sebentar, lebih kurang pukul jam setengah tiga gitu. Aku pasang antena all band ya. Oh, panjangnya 40 meter wire. Ya, balonnya gitu 9.1. Jadi guna pakai alhamdulillah. Cantik, makanya aku tadi di 15 meter aku dengar baik, 20 meter aku dengar baik, 80 meter tidak ada orang, 160 meter tidak ada orang, 10 meter lagi agak QRM gitu. Jadi 3 band 15, 20 udah aku try. Jadi aku terima cantik dari rekan-rekan Europe tadi. Ya yang ini aku di 40 meter, sebab di 40 meter ini kan ramai-ramai kontes, selalunya Malang Spring Contest. Karena aku semalam geram ya, aku coba ngontek di Finland punya calls apa kontes ya, Sera Alpa Cali SSB. Tapi aku nggak bisa nggak karena aku punya antena 40 meter aja gitu. Ini langsung aku antem semua ke band nanti. Jadi all band all mood begitu Om. Ya 20 dB ya lumayan. Aku ya sebelarnya pun nggak cantik ini, saat turun simpang satu aja ini. Begitu Om. Ya, telat-telat ya, Om. Sebelum saya nanti kesuai ke teman lagi satu ngecek-ngecek itu Yankee Charlie Six Juliet Whiskey Kilo. Enak lumayan gitu audionya. 20 dB masuk di sini. Strength signal bagus macam tuh. Nine Mike to Victor Bravo Charlie over. Yo, Nine Mike to Victor Bravo Charlie. Ini mantul. Oke, gitu terima kasih. Ini ada radio-nya pun lagi saya apa ini. Kata rekan-rekan tidak serobik, jadi inilah cuma saya cepat-cepatkan juga. Kalau sudah serobik, alhamdulillah. Dengan di Mansur, ilmu lebih. Dan itu, ilmu Romeo Papa Whiskey kalau sama di kolesi. Adalah dengan jalan bicara jadi agak. Apa saya tergabung gitu. Ini yang kita lagi di Mansur, nanti. QSL, QSL, Om Yankee, Charlie Six, Juliet Whiskey Kilo. Dari saya Nine Mike to Victor Bravo Charlie Om, call sign-nya. Kalau dulu Nine Whiskey, call sign-nya sama Victor Bravo Charlie, cuma saya upgrade kan ke kelas E begitu, jadi call sign-nya maintain, cuma W-nya itu dipusingkan saja Om, diterbalikan. Makanya itu tetap dulu dan kini dan selamanya Om, tidak ubah-ubah. Gitu Om. Ya, aku lanjut terus dulu. Radionya Icom 7756 Pro ya Om. Bukan yang Pro 1, Pro 2, Pro biasa aja Om. Ya yang ini. Karena aku bisa monitor di SDR. Aku cuma selalu kontes aku pakai yang ini. Kalau untuk biasa CW saya pakai 76100. Kalau yang biasa-biasa Rixus itu kadang-kadang 920.
Dia ada juga lagi 19 apa ya, lupa ada 7410. Kalau yang portable aku pakai yang QRP aja ataupun 450 om. Jadi aku terus ke Top Buy. Wah, ini lama aku nggak jumpa ini Top Buy. Oh, dia cantik Top Buy, 15 dB masuk saya di Melaka. Kita 11-11 selatannya Top Buy. Mana aku bukan menghilang Top Buy, tapi bertapa di dalam gua kelam, gua tempurung, gua butuh kapur, gua nia, semua aku tapau-tapau dalam dunia Top Buy bertapa. Hahaha, kita 5 Bravo Yankee, 9 Mike 2 Victor Bravo Challenger. Itu lima Bravo Yankee kembali. Balik ke atas ni. Tuan Pak Mantul, anda berkata di mana tadi? Di Gua Kelam ke? Di Gua Kelambu? Yang kau rasa-rasa kau Gua Kelambu tu tetap wajib. Gua Kelam pun wajib. Gua Nia tak ada lagi, Wer. Ya. Lagi macam anak kamu. Ya, dia tu, Pak Mantul. Yang panggil saya. Richard 59, ring. Tak ada masalah, modulasi macam biasa. Mudah-mudahan sehat di Melaka dan juga teman-teman di persekitaran anda. Lama tak bertemu ni, walaupun dekat, tapi jarang-jarang, kadang-kadang saja bertemu. Jadi hari ini bertemu, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita sering bertemu. Tanya dengan setar internet yang baru tu. Wah, semua pen anda dah bertemu eh. Habis dalam pukul 100 ini, saya baik tu. Winter Bravo Challenge, saya miss itu 5 Bravo Yankee kali ini. Ya, geser. Tak boleh tahan lah kawan-kawan pergi ke lain band kan. Dia cakap kalau KRM KSY ke 15, KRM lagi ke 15, KSY ke 20. Kita tak ada antena tu. Ada dalam store, duduk kita tengok-tengok. Kita nak panjat malas lah Tok Bai. Kena pakai dua tangga. Nah, aku tak boleh tahan. Aku pinjam jiran punya tangga tu. Satu, tinggi kita ada. Yang pendek tak ada. Nak mengalami lagi satu. Jadi kita tadi naik kurang 2 jam abad kerja. Senang aja lah tarik-tarik Tok Bai. Pahat-pahat macam tu je lah. Tapi test-test tadi 40 meter alhamdulillah ni. Sebelah cantik lah. Down je ni. Yang penting semua sebelah 15, 20 semua cantik. Macam tu cerita ni Top Buy. Itulah apa Top Buy. Kita ada Top Buy. Cuma ada urusan kekeluargaan lah yang nak dikatakan tu. Macam tu Top Buy. Sebab mak kecil manis tu. So kaki sebelah tak ada jet weekend. Sebab mak ni tak ada sini lah Top Buy. Kak Kajang, jadi rumah kita nombor 2 di Kajang. Tak, rumah je nombor 2 Tok Bai. Bini tetap 1 Tok Bai. itu macam Tok Bai. Jadi seronok lah ni. Ni video kita record, tengah buat record lah. Buat research, buat record. Nanti kita share kat Facebook lah. Jadi boleh lah kontak petang ni. Selepas merindu-rindu, lepas-lepas rindu. Anda boleh tengok.